Komika terakhir yang akan tampil pada segmen ini adalah sang mantan security penyandang gelar juara suci 1X. Gak usah basa-basi lagi, ini dia Rio. Usman Ismail udah gila lo semua ya, tepuk tangan dong. Tepuk tangan bang. Ayo, tepuk tangan. Bang, tepuk tangan bang, ayo. Tepuk tangan semua. Selamat datang di Grand Final Suci 1X. Haus penonton gue sumpah. Haus penonton. Di Suci 1X penontonnya Zoom. Ketawanya delay. Ya Allah. Kok ada orang ketawa setelah pansain? Aneh banget ya kan? Kalau pas pansain cuma gitu doang. Suci paling aneh, Suci 1X emang. Nih gue ya, sebagai juara suci nih, gue mau kasih pesan buat teman-teman yang di Suci X nih. Udah lah, gak usah terlalu serius kompetisi, buat apaan sih? Ngapain terlalu serius? Batem nangis, jangan! Ngapain terus terus? Lo lihat juaranya gue. Lihat. After suci ngapain gue? Nonton suci 10. Ngapain terlalu serius? Gue ngikutin dari audisi. Sampai apa materi komik-komiknya apal gue. Gerak jurinya aja apal gue. Menit ketiga Gautama stand up, tadi tengok kanan, tahu gue. Gak ada kerjaan, gak ada. Mana Sapang udah pernah wirawan gue sekarang ya kan? Jujur, gue tuh iri sama Suci 10 tuh iri banget. Tapi lebih iri lagi ya, gue kasih tau ya. Kenapa udah biasa aja stand up nih sini nih, kompetisi biasa aja. Karena gue kasih tau ya, after kompetisi juara 1, 2, 3. Yang kerja cuma juara 3-nya bang. Ate, Ate punya 4 program di Kompas. Kita juaranya 3, Ate programnya 4 loh. Gila gak? Gue kasih tau ini buat Kompas nih, tolonglah Kompas nih, tolong nih. Mbak, tolong lihat saya nih, lihat nih. Gue jelasin program Ate, Ate ada program Ayo Sehat. Itu tentang kesehatan, Ate co-hostnya. Gue sama Ali cuma dapat sehatnya tapi gak dapat Ayo. Ya Allah, gue Ali tuh sehat gitu, ajak lah ya kan. Gara-gara nonton Ate gitu, gue sama Ali jadi sakit sekarang. Sakit gue. Program kedua Ate nih. Jadi dengerin Kompas nih gue, sengaja nih. Program kedua Ate, Kalam Hati, bareng Ustadz Solmed. Kompas, kita bertiga Islam loh. Hei. Kenapa Ate doang yang diajak gitu. Ate bisa akrab sama Ustadz Solmed. Gue sama Ali jadi gak Solmed sama Ate. Maksud gue, gue kasih tau ya. Ate tuh sholat kalau ada masalah doang. Program ketiga Ate nih. Cooking is fun. Masak-masak funny. Gue sama Ali masak-masak doang tapi gak funny. Ini emang gak ada pansel, emang kesel aja gue sama Ate. Kompas apa-apa Ate semua. Tapi memang bukan gue gak pernah dikasih kesempatannya. Pernah gue dikasih kesempatannya di program Semarak Satria. Diajak lah gue tuh. Cuma memang kesalahannya ada di gue. Lo tau kesalahan gue apa? Salah nyebut nama jenderal. Lo tau perasaan gue waktu salah nyebut nama jenderal? Ini satu gedung isinya tentara. Matanya semua kesapam. Gue panik tau gak lo? Karena gue belum siap keluar gedung di kepung ABRI. Belum. Nama gue Rio, terima kasih.